ribut. Udah, tungguin aja bentar. Congkring ini orang yang sekali tip juga rata. Hei, kesitu, naik itu! Ayo, kita berani, ayo! Nah, lo ratain dia tuh si Gambrek. Anggepnya gue gak kenal sama lo, oke, Fred? Lo yang bangsat. Lo yang bangsat. Hei, jangan lari lo. Siapa yang mau lari? Gua gak takut sama semua ya. Lawan kita berdua kalau berani. Ngepet, kok lo bobo gue sih? Anjing lo. Jangan kata lo berdua. Kok perlu ibu lo gue sikat. Hei anjing, apa maksud lo bobo ibu gue? Apa lo? Apa lo? Nyesel gue jadi temen lo. Alah, baru dikeroyok gini aja. Lain kali kalau mau nyari masalah jangan bawa-bawa gue deh. Anggap aja kita gak kenal. Gue masih pengen hidup tau gak? Ngambek. Berantem lagi? Apa gak ada hobi yang lebih kreatif? Kalau sampai kenapa-kenapa sama kamu, aku gak mau bayar ongkos dokternya. Yaudah, kamu siap-siap. Kita mau makan malam sama temanku. Yaudah, gue cabut dulu. Jangan lupa salam buat calon pacar baru. Ayo. Tehnya Raya. Dari mana aja sih kamu? Berkelahi lagi ya? Biasa deh. Oh, berkelahi biasa. Sini dulu, duduk. Aduh, kamu tuh ya. Apa-apa, Om? Apa sih sebenarnya yang kamu kerjain? Sekolah gak benar, nilainya berantakan. Apa sih mau kamu? Maunya apa? Ngebent aja, berkelahi aja. Buat papa sih, mending kamu utamain sekolah deh. Daripada ngeband-ngeband dan gak jelas. Yaelah, Pap. Ngeband tuh gak jelas gimana sih? Lagi nepo bunganya coba mau ngeband. Ribut kan biasa, namanya juga cowok. Kamu mau jadi apa sih? Hah? Seumur hidup cuma jadi anak band doang? Iya. Tapi gak pake doang. Maksud papa kamu tuh gak apa-apa ngeband. Asal sekolah jangan dilupain. Enggak, Mam. Papa emang gak pernah suka liat Ipang kalau ngeband. Liatin aja nih, kalau udah papa, pasti dihubungin sama ngeband. Iya kan, Pap? Ya memang. Papa tidak suka kamu main band. Cita-cita kamu mau jadi anak band. Mama denger kan? Bukan gitu. Ya udahlah. Males dengan ngomong kayak gini terus. Mau kemana kamu? Ipang! Aku sama Paul mau bikin toko spesialis aromaterapi. Paul ini pinter banget bikin ramuan aromaterapi buat pengobatan. Dia dulu kan pernah belajar di India, ya kan Paul? Iya, tadinya di India memperdalam meditasi. Tapi kehabisan duit, terus kerja di toko penjual aromaterapi buat pengobatan. TKI dong namanya. Duki. Boleh juga. Paul mau nambah lagi saladnya. Ini salad spesial ramuanku. Aku tambahin daun mint untuk menjernihkan perasaan. Boleh juga. Paul ini vegetarian juga kayak aku. Kambing juga vegetarian. Boleh juga, tapi saya memang tidak makan makhluk hidup. Ya, saya juga gak makan hidup-hidup. Kalau udah disate, baru saya makan. Boleh juga. Boleh-boleh mulu. Kamu hobi ngeband?
Maaf, itu bukan hobi, itu cita-cita. Nugi, sopan dikit dong kalau ngomong. Udah, aku mau pergi dulu. Nugi! Sorry ya, Paul. Gak apa-apa. Kakak pengen jadi anak band ya? Aku yakin suatu hari nanti kakak bakal jadi pemain band terkenal. Aku pengen kayak kakak. Kakak hebat. Hebat apanya sih, Dok? Kakak bisa nyium cewek satu sekolah. Aku satu aja susah. Aku gak sukses menyium Ranti. Kayaknya dia gak suka sama aku. Tapi kan kamu pinter. Tapi gak ada cewek yang mau sama aku. Aku pengen kayak kakak. Kakak hebat. Kak, kapan sih badanku mulai tumbuh kayak kakak? Tumbuh, kan? Siapa nih yang ngajarin rokok nih? Anak kecil gak belum rokok, katanya mau tumbuh tadi. Hah? Cabut yuk. Mau kemana? Udah, cabut aja. Kalau ditanyain, bilang, Kaifa gak tahu tuh kemana. Liatin aja, suatu hari nanti kita bakal manggung kayak gitu. Percaya gue. Gi, lo kenapa sih pendiam banget? Lo kayak baru kenal dia aja. Biasa, baru ketemu calon papa baru, ya gak? Oh, itu lagi. Emang kenapa sih kalau nyokap lo punya pacar lagi? Dia kan juga berhak punya pacar. Udah, gak usah dibahas. Males gue ngomonginnya. Kan gue udah bilang, nyokap lo tuh butuh. Diam deh lo, resek. Ngambek. Betul ya. Kacau nih, kacau mainnya. Kayaknya kita perlu ganti nama band deh. Gila ya, apa hubungan sama latihan band kita coba? Ya, mungkin dengan ganti nama band, permainan kita bisa jadi lebih bagus. Kayak kita baru bikin satu lagu deh. Tapi udah 30 kali ganti nama band. Kenapa emangnya? Ah, lu punya usul, men. Emang sok bule sih namanya. Tapi gokil. Vagina. Iya, kalau bahasa Indonesiain artinya vagina, alat kelamin cewek. Lu mau nama band kita disama-samain alat kelamin cewek? Anjing, yang bener lu. Pantes lah, ternyata makin familiar banget sama gue. Ya iyalah, soalnya otak lu isinya ngeres mulu. Ampang lu yang ngeres. Tapi ini secara lambang band keren banget, men. Kuat banget karakternya. Mungkin kita gak perlu ganti nama band. Tapi, ganti personil, iya. Maksud lu apa? Lu gak suka sama gue? Ya abis, ngapain coba lu harus musing-musingin lambang? Mendingan lu benerin aja dulu tuh main lu. Cee, tengil tuh sama lagu lu. Oke, main lu paling bagus aja. Eh, mau kemana lu? Cabut, kursus Prancis. Ah, ngehe lu. Rocker kursus Prancis. Gua juga deh. Gua juga masih dipercaya gua kan. Yang kayak gini-gini nih sosok nasetin gue.
Ben, pikirin. Dan cewekmu lo pikirin. Ah, tai lo berdua. Gimana Ben, kita mau maju kalau tiap latihan kayak gini mulu? Cabut dulu ya. Cabut ya. Cabut dulu sana. Lo sikat terus tuh cewek lo. Seberapa hebatnya mimpi yang kau punya. Seberapa banyaknya uang yang kau inginkan. Bokap gue tuh bilang, ngeband bukan cita-cita. Tai lah. Sama. Nyokap gue juga gitu. Gue dulu pengen jadi graphic designer loh. Terus kenapa enggak? Gak punya duit buat kuliah. Gue tuh di Jakarta cuma tinggal sendiri. Bokap gue mati bunuh diri gara-gara perusahaannya bangkrut. Nyokap gue jadi pemabuk dan sakit-sakitan terus sekarang. Dia tinggal sama adik gue sih di Bandung. Serius lo? Pahit banget ya. Ya tapi itu yang namanya hidup. Cowok lo tau? Cowok gue tuh udah punya istri lagi. Katanya sih mereka mau cerai. Tapi sampai sekarang gak cerai-cerai juga. Lo yakin dia cinta sama lo? Enggak. Terus ngapain lo jalanin sama dia? Dia janji mau nyekolahin gue lagi. Lo cinta sama dia? Mungkin. Gak tahu deh. Cinta kan suka bikin orang jadi gak rasional. Lo berdua pernah jatuh cinta? Males. Gue mau fokus ngeband dulu. Cewek mah cuma bikin rese. Tapi buat iseng-iseng aja sih boleh. Udah, gue mau kencing dulu. Lo pernah jatuh cinta? Belum. Sekalipun. Belum nemuin cocok aja kali ya. Cinta itu bisa nyenengin banget, tapi juga bisa sangat nyakitin. Terus? Yang lo jalanin sekarang sama cowok lo, banyakan nyenenginnya atau nyakitinnya? Gue udah terbiasa disakitin. Kadang sakit itu bisa jadi indah, kalau lo udah terbiasa. Gue gak ngerti. Cinta itu gak perlu dipengerti lagi, Pang. Cukup dirasain aja. Semua terjadi. Cabut yuk, udah ngantuk nih gue. Tak terpikir. Apalagi yuk. Mimpi. Kalau mau jadi cewek gue mau deh pacaran. Udah deh. Enggak, gue serius. Gue suka sama lo dari pertama kali gue ngeliat lo. Risik. Kok mesti ngomong gimana lagi ya sama kamu? Kayaknya aku udah bosan ngebahas ini sebenarnya. Aku gak peduli kamu jadi anak bandel. Tapi jangan jadi anak bodoh. Kalau nilai kamu ancur-ancuran begini, kamu jadi apa?
Kenapa diam? Jawab dong. Ibu kan tahu aku mau jadi apa. Jadi anak band? Fine. Tapi kalau nilai kamu terus begini, terpaksa aku harus stop kegiatan ngeband kamu. Aku mau terus ngeband lah. Kayaknya udah saatnya kamu ketemu sama ayah kamu. Mungkin dengan dia kamu bisa jadi lebih baik. Iya. Dengan gitu hidup ibu juga jadi lebih baik kan? Gak ada yang ganggu ibu sama pacar-pacar ibu, gitu kan? Maksud kamu apa? Kau ngomong sama aku kayak gitu? Ya abis ini gak ada hubungan emang ngeband. Ini lebih pada hubungan ibu sama pacar-pacar ibu. Makanya ibu pengen ngirim aku ke rumah ayah. Jim Morrison, keren eh? Siapa tuh? Jim Morrison, vokalis The Doors. Sama kan kayak baju gue, ya? The Doors. Emang temen SD lo The Doors, ha? Aku gak mau. The Doors, The Doors. Kamu lihat sendiri kan? Begini akibatnya kalau kamu terlalu lembek sama dia. Aku tuh bukannya lembek, Pak. Tapi anak itu kan gak bisa dikerasin. Bukannya lembek gimana? Tiap kali aku marahin dia, kamu selalu bela dia. Nah, sekarang lihat hasilnya. Aku tuh bukannya belain dia, Pak. Ayo bilang gak Dido sayang Kak Ipang? Bilang gak Dido sayang Kak Ipang? Soalnya Kak Ipang jelek. Wah, kan gak temen ya, gak temen ya. Iya, 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 iya. Bilang, apa. Dido sayang Kak Ipang. Bohong. Dido mau kemana? Dido sayang sama Kak Ipang. Aku nih dosen. Masa ngedidik anak sendiri gak bisa? Apa kata orang nanti? Papa tuh peduli amat sih sama kata orang. Dia itu kan anak kita. Ya, tapi dia sudah mempermalukan aku. Kayaknya sudah saatnya kita ngasih tahu Ipang siapa dia sebenarnya. Dia kan sudah cukup besar. Dan aku takut nanti malah keburu terlambat. Maksud papa apa sih? Maksud papa mau kasih tahu Ipang kalau dia kita adopsi? Papa nih kelewatan. Aku pikir itu yang terbaik. Aku sudah gak tahu lagi harus berbuat apa dengan anak itu. Kapan lagi Ipang mau dikasih tahu soal itu? Kenapa setelah sekian lama Ipang gak pernah dikasih tahu soal itu? Dengar dulu Ipang, bukan hal mudah bagi kami untuk berterus terang sama kamu. Papa dan Mama perlu waktu yang tepat untuk berterus terang sama kamu. Jadi sekarang saat yang tepat. Setelah semua ngerasa kalau Ipang cuma anak yang bodoh, gak ada gunanya, dan bisa cuma ngeband, dan gak bisa dicontohkan sama Dido, jadi apa? Terus Ipang beda kan? Ipang bukan bagian dari keluarga ini kan? Jujur aja, gue juga nggak tahu mesti ngomong apa sama lo. Tapi gue bisa balik dulu ke rumah. Ya, tapi lo jangan asal ambil keputusan gitu lah.
mesti pikirin benar-benar. Gue cuma jadi pengacau aja di keluarga gue. Sekarang gue cuma butuh waktu buat sendiri. Buat mikir. Gimana kalau liburan ini lo ikut temenin gue tinggal di rumah bokap? Bukannya bokap lo di Amerika? Ya ternyata udah setahun ini dia tinggal di sini. Dan baru sekarang dia siap ketemu gue lagi. Gimana? Ayolah men. Kita cowok-cowok aja di sana. Dan kita bisa gila-gilaan bareng. Ayolah. Aku selalu bernyanyi lagu yang kau ciptakan, kau nyanyikan. Dan aku selalu ikuti semua cerita tentangmu, hari-harimu. Lo yakin di rumah ini? Ya, kalau dari alamat sih emang ini rumahnya nih. Benar ini rumahnya Pak Mariadi? Betul. Kamu pasti Nugi ya? Iya. Yuk masuk ya, udah ditungguin. Yuk masuk ya. Yakin ya ini bener rumahnya? Iya. Kalau lo cerita dulu bokap lo mata nanti kondol,